Yujahidu, yujahidu tadi artinya berjuang. Jahidu itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Berarti bisa diterjemahkan akan berjuang atau sedang berjuang. Dalam kitab Nahwul Wadi dikatakan bahwa fi'il mudhari' adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Walabudda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhari'ah, dan wajib diawali dengan salah satu huruf mudhari, wal hamzah wan nun wal ya wat ta. Kita lihat kata yujahid ini diawali oleh huruf ya. Huruf ya inilah yang menandakan bahwa kata yujahid adalah fi'il mudhari. Di dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fi'il mudhari itu adalah makana fi awwalihi ihda zawaidil arba yajma'uha qawluka ayni anaitu. Bahwa fi'il mudhari itu adalah apabila di awalnya diawali salah satu huruf tambahan terkumpul dalam sebuah perkataan anaitu, ya, hamzah, nun, ya, dan ta, ini huruf ya-nya. Kemudian dia marfu abadan, itu dikatakan di dalam kitab Matan Jurmiyah, karena fi'il mudhari itu dasarnya adalah marfu abadan. Marfu'un, fi'il mudhari ini marfu' litajarrudihi, karena kosong, sepi, an ahadin nawasibi, dia tidak dilewati oleh alat yang menasabkan. Alat yang menasabkan itu ada 10, an, lan, idan, kai. Kalau dilewati oleh huruf ini atau alat-alat ini, maka dia menjadi mansub. Apa contohnya? An yujahida, nah, menjadi mansub, ya, tapi karena tidak dilewati oleh alat yang menasabkan, begitu juga tidak dilewati alat yang menjazamkan. Alat yang menjazamkan itu ada 18, lam, alamma, kemudian lamu du'a dan seterusnya, lamul amri, ada jumlahnya 18, maka karena tidak dilewati huruf yang menjazamkan juga, maka dikatakanlah dia fi'il mudhari marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammah zahira 'ala al-akhir, dan tanda rafa'nya dengan dhammah yang jelas di akhirannya. Kita lihat tanda rafa'nya dhammah zahira, ya, tertulis berbunyi yujahidu du, ya, dhammah zahira, tidak dhammah muqaddara. Dhammah muqaddara itu hanya khusus fi'il yang akhirannya itu alif, ya, atau akhirannya ya. Kemudian kita lihat abawa. Abawa ini artinya tadi kedua orang tua, ya, dua orang tua. Fa'ilun, dia fa'il. Fa'il itu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il adalah isim yang marfu'. Kata abawa ini isim. Isim apa ini? Dia salah satu dari asma'ul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Fa'il adalah ismun marfu'un. Setiap fa'il itu marfu', taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja. Lebih dulu ditulis kata kerja. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan yang menunjukkan bahwa isim tersebut pelaku perbuatan, ya. Dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fa'il itu al-ismul marfu', isim yang marfu', al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Jadi fi'ilnya selalu ditulis lebih dulu. Di fi'li yujahid, untuk kata kerja yujahid, marfu', setiap fa'il marfu', ya. Wa alamatu raf'ihi al-alif, dan tanda rafa'nya alif, ya. Tanda rafa'nya bukan dhammah. Kenapa tanda rafa'nya alif? Karena dia musanna atau isim tasniyah atau kata yang menunjukkan dua. Niyabatan 'ani dhammati, pengganti daripada dhammah. Wa nunu mahzufatun, dan nunnya dibuang. Asalnya abawa itu adalah bawani, ya, nunnya dibuang. Kenapa nunnya dibuang? Karena dia menjadi mudhaf, ya, li ajlil idhafati, wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Abawa ini mudhaf, mudhaf ilainya ka-nya, ya. Sama juga kalau dia berbentuk isim mufrad. Kalau berbentuk isim mufrad, tanwinnya dibuang, ya. Kalau kita buat contoh yang lain, kitabun, ya. Kitabun. Nah, kita lihat kata kitab ini bertanwin, tapi kalau kita jadikan kata kitab ini menjadi mudhaf, kita buka. Asalnya dhammatani bertanwin dia, tapi karena dibuat dia menjadi mudhaf, maka tanwinnya dibuang, hanya menjadi dhammah wahidah, dhammah satu saja, ya. Begitu juga untuk jamak mudzakkar salim, ya. Kalau jamak mudzakkar salim, nunnya juga sama dibuang, sama ketika dia berbentuk musanna atau isim tasniyah. Kemudian ka itu
Dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu kata ganti yang bersambung. Yattasil daiman bi kalimatin ukhra. Kalau dhamir muttasil itu selalu bersambung dengan kata yang lain. Dia bersambung dengan abawa ya. Lil mukhatab untuk lawan bicara, untuk kata ganti orang kedua. Mabniun ala al-fathhi. Kita lihat dia mabni ala al-fathhi. Selamanya bunyinya ka, tidak pernah berubah menjadi ku ya. Mabni ala al-fathhi fi mahalli jarrin. Dia di tempat jar, tidak dikatakan majrur. Kenapa tidak dikatakan majrur? Karena ka ini mabni, kata yang mabni, tidak kata yang mu'rab. Kalau dia mu'rab dikatakan majrur ya. Mudhof ilaih, dan dia mudhof ilaih. Setiap mudhof ilaih itu kaidahnya dia majrur. Setiap mudhof ilaih dia majrur, tapi khusus untuk ka karena dia mabni dikatakan fi mahalli jarin. Fi itu harfu jar, huruf jar, huruf khafat. Huruf khafat itu selain fi, min, ila, an, ala, kemudian ini fi, rubba, ba, kaf, lam, kemudian ada huruf sumpah, waw, ba, ta. Mabni ala sukun, dia mabni ala sukun. Kita lihat ini huruf ya-nya, harakatnya adalah sukun. Selamanya bunyinya sukun, tidak pernah berubah menjadi fathah, tidak pernah berubah menjadi kasrah. Nafa'i, nafa'i itu majrurun bifi, majrur karena fi. Setiap kata yang dilewati oleh huruf jar, huruf khafat, maka kata tersebut menjadi majrur ya. Majrur bifi wa alamatu jarhi kasrah zahirah alal akhir, dan tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa tanda jarnya kasrah? Karena dia isim mufrad. Kalau kata naf' ini mungkin musanna atau isim tasniyah, maka tanda jarnya adalah ya. Zahirah, kemudian dia zahirah. Kenapa tanda jarnya dengan kasrah zahirah ya? Zahirah itu karena akhirannya bukan alif dan juga bukan ya, dia bukan isim maksur dan juga bukan isim manqus. Ma'nal akhir wa huwa mudhaf ya, naf'a ini juga menjadi mudhaf. Nah, ini juga awalnya bertanwin naf'ain. Fi naf'ain awalnya bertanwin ya. Karena dia tidak beralif lam di awalnya, tidak ada al di awalnya. Kemudian kita rubah dia menjadi mudhaf, menjadi fi naf'aika. Nah, kita lihat ini hanya kasroh satu saja ya, ini kasrotan. Kenapa? Karena ini menjadi mudhof. Kalau dia menjadi mudhof maka tanwinnya dibuang, sama ketika isimnya itu kalau menjadi mudhof, seandainya dia isim tasniyah atau musanna atau jamak mudzakkar salim. Kemudian ka. Ka itu dhamir muttasil, sama dengan di atas tadi ya. Dia kata ganti yang bersambung, dia selalu bersambung dengan isim. Juga kalau dhamir muttasil itu bisa juga bersambung dengan fi'il ya. Dhamir muttasil lil mukhatab untuk lawan bicara laki-laki, untuk kata ganti orang kedua tunggal. Mabniun alal fathah, dia selamanya bunyinya ka, tidak pernah berubah menjadi harokat yang lain. Fi mahalli jarin, dia dikatakan fi mahalli jarin karena irob ini irob mahalli, tidak dikatakan dia majrur ya. Kalau kata ini kita rubah menjadi kata yang mu'rab yang bisa berubah harokat akhirnya, dikatakan dia majrur, tapi karena ini mabni dikatakan fi mahalli jarin. Kenapa fi mahalli jarin? Karena dia mudhof ilaih. Setiap mudhof ilaih dia itu majrur, tapi karena ini mabni dikatakan fi mahalli jarin.